Halo pemirsa K60, saat ini saya sudah berada di kawasan Grand Depok City, sektor Anggrek 2. Nah, sekarang saya mau mengajak pemirsa untuk melihat usaha yang dilakukan oleh Ibu Vera. Mau tahu seperti apa usahanya dan bagaimana liputannya? Ayo ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Vera, apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Nah, pemirsa Kisi-kisi, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Vera, seorang pengusaha kue yang disebut nama usahanya apa, Bu? Febes Teras. Apa itu, Bu? Febes Teras itu kebetulan inisial dari huruf depan nama anak-anak kami. Kebetulan ada 4. Jadi Febe gitu. Itu inisial awal dari nama anak-anak kami. Sejak tahun berapa Ibu Vera mempunyai usaha makanan yang disebut tadi istilahnya? Usaha ini dimulai tahun 2011. Oh, udah lama. Ya, lama ya? 2011. Dari pertamanya itu hanya beberapa jenis macam kue saja. Tapi kue kering juga sudah mulai dari 2011, antara lainnya kue kering. Kelaper tart dan salad itu produk best seller kami sampai saat ini. Kenapa Ibu punya pikiran mau punya usaha khusus di bidang makanan? Alasannya? Kebetulan kami karena keluarga besar, yang suka makan mungkin ya. Anak banyak, terus daripada kita bisa lebih berhemat lah untuk bikin sendiri tadinya awalnya. Jadi kita kembangkan, kita tawarkan ke tetangga, teman-teman, dan bisa berkembang sampai saat ini. Ya, awalnya dari situ. Apa yang Ibu rasakan nih, usaha yang Ibu jalankan dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini? Apa yang Ibu rasakan dengan usaha yang sedang Ibu jalankan? Semenjak pandemi ini ada, usaha kami bisa dikatakan hampir tidak terdampak. Mungkin hanya kecil saja awal-awal, karena kita mungkin ada ketakutan ya. Jadi kita sangat membatasi produksi, karena kita juga membatasi komunikasi terhadap orang luar, orang lain lah gitu. Namun kenyataannya justru banyak permintaan dari luar yang kita agar bisa menyediakan makanan-makanan yang bisa kita kirim. Karena kan beli langsung nggak bisa, jadi akhirnya kita bisa sediakan frozen food, gitu. Terus kita manfaatkan momen Lebaran tahun lalu untuk keluarga-keluarga yang tidak bisa hadir menyambangi keluarga satu sama lain, akhirnya mereka titip pesan gitu ya, untuk memberikan tanda kasih kepada keluarga dalam bentuk hamper-hamper. Gitu. Jadi untuk mewakililah gitu. Dan akhirnya untuk produk yang lain kayak snack box hampir tidak terdampak juga sih. Cuman yang biasanya instansi pemerintah pesan yang sekian ratus box cuma dibatasi hanya maksimal 50 box saja. Gitu. Emang jenis produknya kue-kuenya itu ada apa aja sih? Di sini kebetulan produk best seller kita sih sebenarnya memang fokus di kue kering. Kue kering. Tapi karena kue kering itu kan sebenarnya kue musiman yang kebanyakan untuk hari-hari raya, hari-hari besar lainnya. Kalau untuk hari-hari biasanya, dapur kami menyediakan nasi box, snack box, kue tampah, tumpeng, dan lain-lain. Kita ajak pemirsa yuk untuk melihat secara langsung nih produknya seperti apa. Boleh, gimana? Boleh, silakan. Ayo pemirsa kita lihat yuk. Oke pemirsa Kisi-kisi, sekarang kita sudah ada di produk-produk dari Ibu Vera. Ada apa aja nih, Bu? Banyak banget kayaknya nih, Bu. Ya, seperti jenis kue kering lainnya, standar sih harus ada nastar ya. Okay. Nastar, ada castengels, ada sagu keju, ada almond Nutella. Ini adalah produk best seller kami. Mana-mana, coba. Ya. Ini salah satu best seller dari produk kami, Nutella. Mau Nutella. Oke.
Ini kolaborasi apa nih? Kayaknya banyak banget nih. Iya, ini dari Nutella, coklatnya itu asli. Terus pinggirnya itu yang bikin crunchy-nya itu dari almond panggang. Oh, oke. Okay. Ini tiap tahunnya menjadi best seller dari dapur saya, dapur kami. Oke, okay, oke. Okay. Kalau dari sisi kemasan, saya lihat nih beraneka ragam juga, Bu, ya. Betul. Ada yang seperti ini. Kemudian di sebelah Ibu juga ada yang seperti ini, Ibu, ya. Permintaan, Bu? Permintaan customer? Iya, kebetulan kita juga kan selain jual untuk satuan seperti ini, kita menyediakan paket-paket hampers. Jadi satu paket ada yang 4 toples, ada yang 5 toples, ada yang 6 toples gitu. Terus kalau untuk toples ini kan mungkin cenderung agak harganya agak mahal, dia bisa beli untuk ukuran yang kecilnya. Oh, seperti ini. Ini yang besarnya, ini yang mininya. Oke. Ini apa sih? Ini Cadbury stick. Kebetulan coklatnya kita impor dari KL. Jadi ini yang harganya premium. Oh. Kalau ini mungkin kan agak mahal, jadi kita siapkan untuk ukuran mini. Kalau dari sisi ketahanan produk ini rata-rata berapa lama? Untuk kue kering kita bisa variasi ya, macam-macam. Ketahanannya itu minimal 4 bulan. Minimal, tapi bisa ada yang lebih. Bisa juga sih bisa 6 bulan, bisa ada yang bahkan bisa sampai 8 bulan, tapi tekstur rasanya beda misalkan, tapi bentuknya masih sama, cuma rasa udah agak beda gitu. Agak beda ya. Idealnya itu kemasan seperti ini baiknya ditaruh di suhu kamar atau seperti apa sih? Suhu ruang seperti ini. Suhu ruang ya. Seperti ini aja, ditutup yang kencang. Higienitas juga sangat mendukung ya harusnya, dari bahan, dari packaging juga itu menentukan kue itu bisa awet atau tidak. Okay. Ini saya lihat di sini ini kayaknya identik dengan kue lebaran nih. Ya. Ada warna putri salju ya? Betul. Oh, oke. Okay. Ini gimana kalau mendekati hari raya tertentu, contoh Idul Fitri ya. Kue-kue seperti ini pemesanan itu harus ditentukan berapa hari sebelumnya? Ya. Kebetulan kue kering dari Fiber Terrace adalah salah satu signature di sini. Okay. Jadi kita buka open PO sebelum untuk hari raya itu kayak sekarang ini 3 bulan sebelumnya. Jadi 3 bulan sebelum hari raya kita open PO, ditutup biasanya 1 bulan sebelum hari raya. Nah, ini kan jenisnya banyak ya. Tadi Bu Vera juga bicara terkait hampers ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau combine nih sesuai permintaan customer ya, produk kemana aja itu boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Kita menyediakan, tapi kita ada beberapa, kita sudah menyediakan beberapa paket yang sudah kita tentukan isinya. Okay. Tapi misalkan customer mau, Bu ganti yang ini, saya mau yang ini, boleh. Jadi tergantung permintaan juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada paling ada perbedaan selisih di harga saja yang sudah kita tentukan di awal. Oh, oke. Okay. Saya mau tahu dong, sama pemirsa juga mau tahu nih. Kalau kita makan produk dari Ibu Vera, langsung tahu nih ini produknya. Ciri khasnya apa dari semua produk ini? Oke, okay, karena kita menggunakan bahan-bahan yang premium, itu jelas sangat beda rasanya dari tekstur, dari bentuk pun untuk dari bahan-bahan premium itu beda dengan bahan-bahan yang ekonomis gitu. Okay. Biasanya sih kalau yang sudah biasa beli sudah tahu, paham. Misalkan terus kayak seperti nastar itu juga ada bermacam-macam tekstur, ada yang crunchy, ada yang renyah, ada yang melted gitu ya. Kebetulan produk kami ini karena menggunakan lemak lebih banyak, butter, jadi kue kita itu agak moist gitu, agak lembab. Jadi bukan kue-kue yang garing lah gitu. Itu ciri khasnya ya? Ciri khasnya. Oke. Nah, terkait pembuatan produksi biasa dilakukan sama tim-tim produksi itu setiap hari dilakukan? Setiap hari. Kalau sekarang mungkin masih agak slow. Kalau nanti misalkan per 1 April kita sudah punya deadline ya, sudah punya timetable sendiri. Kapan kita harus mengerjakan produk ini. Jadi untuk sementara waktu dalam pengerjaan kue kering, biasanya dapur kami tidak menerima orderan lain. Kecuali kue kering. Jadi kita fokus gitu, fokus ngerjain kue kering semua. Oke, ini mencuri pandangan saya lagi ngobrol nih.
ada beda lagi nih. Unik ya. Nih. Okay. Dari satu tempat tersedia ada 5 jenis produknya. 5 macam, betul. Oke, menarik nih. Ini event-event tertentu dibuat seperti ini ya? Kebetulan saya menerima pesanan kue kering itu khusus hanya untuk hari raya. Jadi hari-hari lain saya tidak menerima pesanan kue kering. Oh, oke. Okay. Ini kita sediakan untuk teman-teman, mungkin ada yang mau coba semua. Kalau mungkin kalau beli satu-satu toples takut nggak habis atau jadi nggak ekonomis lagi. Nah, untuk ini teman-teman bisa cobain dalam satu toples bisa macam-macam dengan harga yang ekonomis. Gitu. Oke. Okay. Jadi terasa semua, Bu, ya? Betul. Oke, penasaran jadi pengen lihat ini dong, dapurnya proses-proses. Ini ada gak hari ini lagi teman-teman? Iya, kebetulan kita tiap hari produksi kue kering. Oke. Gimana kalau kita ajak pemirsa untuk melihat dapurnya? Silakan. Ayo, yuk pemirsa. Lalu, saya sudah masuk di dapurnya, aromanya sudah ada ciri khas nih ya. Nih, mas-masnya lagi proses pembuatan apa nih? Ini pembuatan kue kering nastar. Biasa ya, ini nastar yang reguler, yang nggak pakai keju, bukan nastar spesial. Tapi rasanya pasti spesial. Oke. Nih, tim yang terlibat untuk pembuatan total ya? Iya. Berapa? Kalau sekarang kan ada dua nih yang kita lihat. Kebetulan ada satu lagi keluar, lagi ambil barang ya. Kalau tim inti kita ada 4 orang. Kalau untuk pengerjaan yang hari-hari biasa, kalau untuk pengerjaan kue kering, udah 3 tahun ini kita pakai tenaga panggilan lah istilahnya gitu. Oh. Jadi ada beberapa teman mahasiswa anak-anak yang libur kita panggil. Ini udah tahun ketiga mereka bantu kita untuk produksi kue kering. Karena jumlah yang sangat banyak, kita harus pasti tambah tenaga untuk bantu. Itu mahasiswa sekitar sini? Iya, kebetulan mahasiswa dari teman anak saya. Jadi anak saya kan kuliah libur, teman-temannya yang diajak di sini untuk bantu kita. Karena mungkin jadi karena lagi kuliah di rumah. Betul, juga mungkin ya. Karena kebetulan kita WFH, sekolah di rumah, kita berdayakan lah. Oke. Ini masnya nih, kayaknya yang paling senior ya. Saya nebak doang yang sih. Ini nih. Yang mana? Kayaknya lihai banget. Itu sedang proses apa itu, Bu Vera? Itu proses proses menggulung. Gulung ya? Masukin selai ke dalam adonan, lalu kita pulung. Karena nastar ini salah satu kue kering yang prosesnya itu panjang. Dari mentah sampai matang itu harus melalui beberapa proses. Selainya selai? Selai nanas. Selain semuanya nanas, ya? handmade kita bikin. Oke. Oke, berarti sedemikian melalui prosesnya ya, sehingga lagi produk-produk dari nastar langsung ke sini, Bu, ya, Pak Ovan, ya. Oke, Bu, kalau saya lihat nih, Bu, ya, mayoritas yang ada di dapur produksi ini menggunakan bahan yang sama kayak stainless gitu, Bu, ya. Sengaja diseragamkan seperti itu atau seperti apa nih konsepnya? Betul. Jadi karena standar dari Depkes juga kalau untuk produk kuliner disarankan untuk menggunakan bahan-bahan yang dasarnya stainless gitu. Mungkin dikarenakan awet juga, itu terus untuk dibersihkannya juga lebih gampang gitu. Iya, benar. Dan termasuk mungkin food grade juga kali ya. Food grade ya. Oke. Nah, ini di belakang kita ini akan lumayan besar ya ovennya. Ya. Menampung berapa banyak ini, Bu, biasanya? Ini sih banyak ya. Satu hari kita maksimalkan produksinya itu bisa sampai 50 toples.
bisa 5 dalam satu hari untuk tenaganya itu kurang lebih 5 orang atau 6 orang. Okay. Karena kalau misalkan kita ada 2.000 atau 3.000 toples, kita harus hitung hari produksi dan jumlah produksi yang harus kita dapat gitu, biar bisa ngejar produksinya. Oke. Itu ada hitung-hitungan juga, Bu, ya? Iya, jelas. Apa sih yang biasa Ibu Vera lakukan ketika melakukan produksi dengan tim, ya? Maksudnya biar nggak meleset terlalu jauh dalam tanda kutip kerugiannya dan sebagainya. Iya. Apa yang Ibu Vera lakukan biasanya? Biasanya kita evaluasi dari beberapa produk yang produksi kue kering, kue kering, jenis kue kering itu juga beda-beda. Jadi ada yang expired-nya itu ada yang lebih cepat, ada yang lebih awet. Nah, jadi yang lebih awet itu yang dulu kita kerjakan. Gitu. Jadi kayak nastar ini dia nggak terlalu awet, maksimal dia bisa 2-3 bulan aja kalau ke produksi kue saya. Jadi ini kerjanya belakangan. Jadi kita kerjain kue-kue yang awet-awet dulu. Jadi kita atur sedemikian rupa biar produksi juga jalan terus tanpa kendala. Dan itu pun hasil dari biasanya dari pengalaman yang kita pernah dapat. Ternyata kalau kita kerjain nastar duluan nggak bisa gitu. Jadi harus, karena ini kan nanti kalau sudah jadi keluarnya bareng semua. Oh, oke. Okay. Dengan produksi kue kering lainnya. Oke. Okay. Nah, kemudian dari sisi produksi produknya, Bu, ya. Kan banyak produknya. Itu setiap hari diselang-seling ganti produk atau seperti apa konsepnya? Kalau kita, karena nanti kan ada, kita kan harus packaging ke hampers ya dengan macam-macam item. Jadi kita gantian, misalkan kalau hari ini kita khusus nastar semua. Kayak kemarin karena ini kan yang paling lama prosesnya kalau nastar, jadi harus disediakan satu hari misalkan khusus nastar terus. Kalau yang kemarin atau besok kita sudah jadwalkan untuk jenis kue kering lainnya. Bisa macam-macam. Kalau untuk kue nastar satu hari produksi misalkan maksimal 30 toples, kalau yang lain bisa 50 sampai 50 toples. Oke. Bu Vera, ini jika bicara terkait makanan, ya, itu mungkin tidak terlepas dari customer sama deadline, Bu, ya, permintaan. Nah, untuk case tertentu, permintaan customer dadakan, Bu, tolong dong bikinin saya kue seperti ini, deadline seperti ini, itu Ibu menerima dan bagaimana Ibu mengatur strateginya agar permintaan customer itu dapat terwujud? Iya, kita biasanya mengakomodir permintaan dari customer itu waktu mereka pesen. Kita tanya untuk kapan, karena kalau misalkan masih jauh permintaan kita kasih sekarang kan nggak mungkin, takut sudah nggak enak atau nggak fresh lah gitu ya. Kalau mendadak ya kita karena sudah ready ya kita bisa kasih gitu. Oke. Bu, biar mas-masnya juga konsentrasi nih, nggak terganggu, ya, kita ngobrol-ngobrol di situ, Bu, yuk. Boleh. Kita ngobrol, Mas, kita tinggal dulu, ya. Oke, Bu Vera, saya dengar-dengar katanya produk Bu Vera ini sampai masuk ke Istana Negara, ya? Iya, betul. Itu gimana ceritanya dan produk yang mana, Bu? Kebetulan untuk yang bisa masuk ke Istana Negara waktu itu kita diundang oleh tim kerumahtanggaan dari Istana Negara untuk beberapa UMKM. Kebetulan produk kami masuk nominasi kandidat gitu untuk bisa masuk ke sana, tidak melalui tender, tapi mereka memang ada beberapa jenis untuk kebutuhan ini, kebutuhan konsumsinya menggunakan produk-produk dari UMKM. Jadi kita diundang di sana sambil tes food, lalu kita lulus. Jadi untuk beberapa acara yang diadakan di Istana Negara, untuk rapat-rapat kabinet dan lain-lain, sering menggunakan produk snack dari kita. Oke. Nah, kemudian setelah cantik sedemikian rupa seperti ini, gimana strategi marketing, Ibu? Cara menjual, memasarkan produk-produk ini? Iya,
Kita menentukan target itu dari awal kita memulai bisnis. Kita tentukan target market kita itu untuk menengah ke atas. Okay. Karena bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang premium, yang otomatis itu berpengaruh di harga. Jadi sebenarnya sih itu cukup worth it lah ya. Maksudnya kita bisa jual barang nggak jadi mahal, tapi karena memang enak ya kita punya market sendiri gitu. Biasa dijual di mananya atau tersedia di beberapa tempat di wilayah Depok dan sekitar atau seperti apa? Iya, ada beberapa teman yang bersedia menjadi reseller tiap tahunnya. Jadi jadi ada beberapa misalkan kayak di daerah Tangerang ada ada reseller. Jadi untuk teman-teman yang ada di daerah Tangerang, Bintaro sekitarnya bisa hubungi teman kami. Terus ada yang di luar kota, kebetulan kita kan kalau lebaran itu kan mudik gitu ya. Jadi ada beberapa konsumen kita juga di luar kota. Kebetulan ini juga belum bisa kita kirim pakai via pos atau apa gitu. Masih kita pakai hand carry atau pakai ekspedisi khusus untuk luar kota kita bisa kirim juga. Gitu. Oh, oke. Okay. Nah ini di samping saya nih yang Bu Vera singgung ya. Terkait hampers nih Bu. Lihat ya, ini ada apa aja sih? Di dalam satu hampers itu, ada lima ya? Iya, ada lima. Oke, ini kalau untuk pengiriman jarak jauh ya, model seperti ini gimana cara Ibu mensiasatinya, Bu? Kebetulan kami sudah pengalaman ya untuk kue kering, itu pengirimannya memang agak effort ya, agak susah, nggak bisa sembarangan juga. Kalau kita kirim lewat ojol atau kurir biasa itu agak susah karena kue kering ini cenderung gampang rusak, hancur gitu. Jadi saya menyediakan khusus satu atau dua kurir yang mengantarkan kue kering, khusus kue kering. Jadi kita punya menyediakan kurir sendiri. Gitu. Oh. Okay. Jadi bisa sampai ke tempat Jabodetabek aman. Oke. Nah ini juga nih kalau misalnya di sini untuk memberikan sesuatu yang istimewa Bu ya. Sudah ada tinggal namanya misalnya dari Ibu Vera untuk Arabit misalnya Bu ya. Iya. Oke Bu, mau tahu dong Bu kisaran harga Bu dari setiap produk ini Bu. Oke. Untuk kue kering harganya variasi ya. Jadi dari mulai yang paling murah itu Rp100.000 untuk kemasan seperti ini. Ini juga macam-macam, ada yang Rp150.000, ada mulai paling murah itu Rp100.000. Seperti ini kemasannya, yang ini Rp125.000, yang ini lebih hemat ya. Satu paket ini Rp270.000. Ini bisa macam-macam. Beratnya kurang lebih 1,3 kilo. Kalau hampers paket-paket ini harganya Rp700.000, ada yang Rp485.000, ada yang Rp400.000, macam-macam harganya. Oke, ini hampers ini kan ada lebih dari satu jenis tuh ya? Iya. Minimal itu satu hampers ada berapa jenis? Ini kan lebih dari 5 saya lihat ya? Nah, paling sedikit itu ada yang isinya 2. Oh, 2 pun ada ya? Iya. Seperti apa? Ini bisa untuk isinya dua ini. Oke. Okay. Harganya Rp200.000. Oke. Okay. Isiannya boleh pilih. Bebas ya? Bebas. Oke. Kalau mau tahu lebih jauh produk-produknya bisa gak sih ngelihat di Instagramnya? Instagramnya itu apa? Boleh. Ada di Instagram kita Vera Lesmana, Vera _ Lesmana. Di FB Febes Farm. Okay. Sama di kita promosinya paling di WA grup aja sih. Oke. Gitu. Bisa di share ke pemirsa nomor WhatsApp-nya. Kalau teman-teman berminat untuk produk kami, hubungi kami di 08 12 95 97 0194. Oke. Kemudian Bu Vera, untuk ke depan planning atau rencana apa yang Ibu Vera ingin lakukan terkait usaha yang Ibu Vera sedang lakukan saat ini?
Iya, saat ini kami ingin berekspansi ya, niatnya. Dengan kondisi seperti ini mungkin untuk bisa bertahan mungkin sudah untung lah ya maksudnya gitu. Ya semoga pandemi segera berakhir, usaha kita yang kita niatkan makin berkembang, bisa lebih bermanfaat, dan kami berharap usaha ini bisa turun ke anak cucu lah gitu. Bisa diteruskan gitu, atau buka cabang atau apa gitu. Oke. Bu Vera, biasanya kalau ada perpisahan harus ada sesuatu yang berkesan, Bu ya. Iya. Saya mau ada yang berkesan di lidah saya, Bu. Boleh saya cicip, Bu? Oh, silakan. Nah, ini udah kita. Sebentar. Saya sebenarnya udah cuci tangan. Cuma biar lebih safety kita. Yang mana nih, Bu? Bestsellernya mana nih? Nah, ini bestseller kami itu yang ini dan ini. Kalau ini mungkin ini sudah bisa didapat di tempat-tempat lain, kue kering kastengel, putri salju, ini kan udah standar ya biasanya. Nah, ini ada produk ini apa? Kita coba bestseller. Yang bestseller. Silakan. Harus meremelek ya. Kedengeran lo crunchy-nya sampai sini. Enggak ya. Gak bisa ngomong. Crunchy-nya bukan kaleng-kaleng pemirsa. Oke, Ibu Vera, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diizinkan main kesini sambil cicip juga melihat dapur produksinya juga, Bu ya. Semoga usaha Ibu Vera semakin lancar, amin, sukses, amin. Berkah tentunya bagi Ibu Vera dan pekerja yang terlibat di dalamnya, Bu ya. Nah, demikian pemirsa kisi-kisi liputan saya bersama Ibu Vera terkait usahanya yang berbagai macam produk seperti ini, Bu ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.